bersama dengan Pak Bambang, kita akan belajar sosiologi kelas 10 tentang tokoh sosiologi dan teori pemikirannya, dan dengan menggunakan metode Bushfat Hodge yang mendukung siswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memanfaatkan TIK. Mau
memperkenalkan tokoh sosiologi Auguste Comte. Auguste Comte tuliskan biodata dan pemikiran tokoh sosiologi di atas. Biodata Auguste Comte, nama panjang Isidore Marie Auguste Rancourt Xavier Comte, lahir 19 Januari 1998 Montpellier, Prancis. Meninggal 5 September 1897, umur 59, Paris, Prancis. Kebangsaan Prancis. Suami atau istri Carolina Machen DM 1825 sampai 1842. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah tabir ilmu yang mempelajari manusia. Sebagai seorang manusia memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesama. Pemikiran Comte tentang sosiologi dibagi dalam 3 tahap. Pemikiran manusia. Tahap aja yang maksud yaitu tahap teologi, tahap metafisik dan tahap filosofi.